Warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi ya bersama dengan Nindro WBL ya. Kali ini saya akan bagi informasi, Lur ya, sekitar seputaran lokasi venue ya dari event Sorianesen ya. Greatest is hits ya ini. Dapadi dan Momo ya, hari ini. Ini tanggal 5 ya, hari Minggu. Nanti open gate-nya jam 16 atau jam 4 ya ini. Ini Lur, ini saya kasih tahu ini ada beberapa penyekatan yang perlu nanti teman-teman ketahui ya sebelum masuk. Jadi nggak bisa asal masuk begitu saja ya. Ada beberapa pintu masuk yang di sini disiapkan oleh panitia, oleh penyelenggara event ya atau IO. Dari sini kita bisa ada beberapa ruas pintu masuk yang nantinya di sini disekat. Di sini ya, nanti ada penyekatan dan pemeriksaan benda bawaan ya, biar aman nanti. Biar aman eventnya. Ini panggungnya di belakang sana loh, sangat jauh sekali. Kita nanti akan lihat-lihat ke sana ya. Kita akan review satu-satu. Di sini nanti ada tenda-tenda ini. Nanti kalau teman-teman butuh ya, ya teh, kehabisan stok bisa borong-borong di sini lur. Pastinya banyak sekali nanti dari sales-salesnya PT Gudang Garam ya. Silakan teman bisa mampir ke sini borong-borong sesuatu pernak-pernik merchandise dari event Sorianesen ini ya. Oke teman-teman, kita langsung cekidot cek lokasi ke sana ya. Oke. Lur, ini untuk sekarang Jackson pertama dari tim Padi Lur ya. Ini nama operatornya, nanti kalau teman-teman ada yang tahu silahkan komen di bawah ini ya. Ini dari tim kreatif multimedia juga sudah ready menempati tempatnya masing-masing ya. Yang tadi dari materinya si Blok udah bikin mulai dari materinya Blok berarti ini Oh, tapi ini materi yang sama ya. Ini nanti ini operator dari Pak Gondrong ini ke panggung. Lihat teman-teman persiapan di panggung. Kita ke panggung dulu lur. Ini di hari Minggu tanggal 5 November 2023 ya. Cuacanya sangat panas sekali lur, ini benar-benar panas luar biasa. Maknyos. Untuk speaker semuanya semuanya mer semua ya. Enggak ada gaduh-gaduh di sini. Oh.
tested. Dari kru-kru padi lur. Di sana ada Pak Gondrong yang tadi ya. Itu namanya siapa kurang tahu ya. Dan di sini timnya sudah ada ngonek-ngonek. Mixingnya toko kuno bisa, iya bisa. Mixernya diganti cuy. Jadi gak boleh tetap mana aja. Simpel. Dan apa saya wong lonco ae. Ini suara asli kok ya, bukan rekotan, suara asli. Ini. Dari ladang kecil itu lho. Jenis di tutorialnya lagi.